kami di beberapa supermarket harganya sudah sesuai standar pemerintah. Tadi hanya beda yang di Senapa Belanda ya, di Laki itu mereka belum sesuai dengan ini. Nah, tadi saya sampaikan coba lapor bosnya ya, mau kemaru supaya nanti harganya di pasar standar. Jadi hanya itu aja, tadi satu aja temui tadi agak beda harga. Nah itu harganya sudah sesuai standar pemerintah. Kami ucap terima kasih pada pengelola mall, pengelola kebutuhan ini, dan mudah-mudahan bisa membuat di masyarakat kita. Dan sini juga sudah diatur, jadi kalau beli yang boleh hanya batasnya 2 kilo saja. 2 liter saja, 2 liter per orang. Jadi artinya kalau ada borong-borong ya jelas tidak akan dikasih dari sini, supaya nanti dapat bagian.